tanam Jakarta, ngomong pakai Jakarta. Jakarta, gua tinggalnya aja di Gledek. Yang pasar. Yang di kota. Glodok. Gledek. Glodok, kalau di pasar mah nggak ada. Karena kalusannya kan cewek. Iya, buset. Ceweknya di tenteng kupingnya. Cawang yang dekat Uki kan. Ngomong-ngomong. Gue Jakarta. Gledek. Gua ketemu Mie lo. Mie gua ada? Iya ketemu Mie lo. Terus nanya apa Mie? Gua tanya sama Mie lo. Mie. Mie. Yang dia gimana? Aku katanya ke rumah Uwe. Uwe. Jakarta. Malik. Ya gua Jakarta, mana bisa jereng-jereng-jereng. Tapi Jakarta. Gak mau Jember. Iya. Yang ini. Di bangke ke ya, Jakarta sih Jakarta dulu nggak ada yang di bangke jam berapa nyampe? Gue jam empat lewat seprepe. Orang asing ya? Orang bule. Orang bule. Menyapa dengan bahasa Inggris. Ya kalau orang Inggris kan ngomongnya pakai S, jadi West Coast. West Coast bos. Bu, bubuk bukunya jatuh. Gedebak gedebuk. Bahasanya berterjemahan. Itu temennya obeng, geger, tak. Oh, jenis itu. Kalau buku apa? Buku biru. Biru blue. Buku biru. Blue book. Buku biru tenggelam di laut. Blue book. Gedor. Bukan itu. Open gedor. Kalau pintunya dikunci, digedor-gedor. Udah pulang-pulang, nih, Pak. Buka lalu. Inggrisnya. Peace. Kalau emas, apa ya? Emas. Wow, ikan emas. Wow. Lu baru sampai ke ini, ke Yuyu. Kalau malam, malam apa? Cirebon. Dan kalau anak kecil baru malam, tuyul. Anak sekolah. Anak kecil keluar malam tuyul. Kalau gua ngambil sastra Jepang. Oh, jadi bisa bahasa Jepang? Wah, bapak gua, emak gua matanya sipit. Oh, orang Jepang. Sakit mata. Kalau bahasa Jepangnya terima kasih. Oh iya tuh, malah nih lu. Oh, kalau Jepang. Kesana, hari satu minggu gajian lagi. Weekend. Bahasa Jepang sih menghitung hari. Kalau nggak punya duit, bapak Ustadz ngambil gambar bahasa Jepangnya lu bisa nggak? Enggak. Nggak ngerti? Nggak ngerti. Bahasa Jepangnya bapak Ustadz ngambil gambar Kiai Moto. Itu bahasa Kiai Moto bukan Jepang. Orang sini aja lagi ngapain anak Kiai? Lagi moto. Kalau bahasa Arab bisa loh. Bisa Arab bundul aja kenal gua. Arab bundul kenal. Arab bundul gua kenal. Jangan atas bawahnya. Arab bundul. Iya yang sama ke kata dong mana. Kemarin gua ketemu orang Arab. Iya. Palanya botak jadi bundul. Bundul sih. Alhamdulillah. Iya. Mau ngapa lahir batin bahasa Arabnya? Gua nggak bisa tuh. Minal aidin wal faizin aja pernah. Iya. Kalau kaget astagfirullah. Kalau orang bahasanya nih cewek telanjang naik sepeda di Taman Fathahillah muter aja tuh cewek telanjang bahasa Arabnya apa? Wah itu mah bahasa iya cewek gila katanya bahasa Arabnya. Oh nggak bisa cewek naik sepeda di Taman Fathahillah telanjang. Telanjang bahasa Arabnya apa? Nggak bisa gua. Iya tak malu. Dia nggak malu. Iya tak malu kalau malu uang. Timur Tengah identik pakai kain tari berikut. Iya. Begitu berarti lupa pak pakai dalaman. Ada tulis dari pasal itu juga. Pasal kain itu kena angin. Tulis Timur Tengah kesini. Wah mantap. Terus tubuhnya dia wow. Karena tim tulisnya cowok, dia mau membuka wow. Bahasa. Nah, karena kita tuh mainnya dibuka di satu daerah aja. Hitung-hitungan harus bisa. Nah, seperti itu hitungan. Nah, sekarang gua tanya, 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5, 10. 11. Nah, 10.
5? 6, 7, 8, 9, 10. 5 tambah 5? 10. 11. Oh, 11 sih. Coba balik tuh, masukin di dalam kantong. Ayo. Ayo. 5 tambah 5 itu 11. 10 kata gue. Oh, balik tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gimana loh? Ini gimana lebihnya ya ini ya? Aduh. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11. Ini bukan jari. Kamu pertanyaan gua. Gua orang pintar, apa aja gua bisa. Coba sekarang gua tanya nih pertanyaannya. Tebak nih. Ikan emas 10. Ikan emas 10. Yang akuarium. Ya, akuarium. Tapi gua tinggal 38. Bego. Oh, bego sih. Ikan emas 10. Ikan emas 38. Tinggal berapa? Tinggal gua. Oh, dibuang. Garangan gua kira tahu. Bawa motor. Tukang apa yang gak balasnya kotor? Ah. Tukang baju. Tukang baju bawa motor pantas. Tukang pakaian pantas. Tukang makanan pantas. Tukang bubur bukan. Tukang apa yang gak pantas? Tuh? Yang gak pantas bawa motor tukang minta-minta. Ini tega sekali itu. Saudara kita. Gue baru nemuin wayang kulit Betawi ada orang Madura. Gak tahu. Sampai berdua tuh kemana aja? Tak cari leng-leng di sini lah. Kalau ngomong sama orang Madura, cepat ngomong bola doang nih. Emang kalau Madura ada ulangannya? Gak ngomong gitu, Pak. Coba. Lu gak ada lah ulangan, pokoknya ngomong biasa saja. Tuh, ya kan? Dudung, Bu. Dudung, Bu. Iya. Makanya kalau udah, desa. Bukan pokok tusuk. Sama kedua tadi itu tebak-tebak. Nah, makanya ini kalau orang Madura, Pak, beli mobil, atur-atur. Dua ya? Beli bil mobil, dua. Kalau nyanyi lebih asik lagi. Nih nyanyi, kalau gue nyanyi orang bahasa Betawi. Lu gak bahasa Madura, nyanyi biasa. Iya. Lihat bun kebunmu penuh dengan nabunga. Oh iya, kebun bunku tuh 50 meter. Coba lagi, coba. Ini orang Madura kalian Cipayu. Oh, sama nak tahu Cipayu? Sudah kirim aku stand. Cipayu banyak nggak tahu di sini ada tuh blondok deketan. Blondok di Cipayu itu blondok sih nggak dikit. Kamu orang Madura? Oh iya. Saya Denmark. Wah, oh itu Demak Jai. Orang gila. Masa Jawa Tengah Denmark? Demak. Oh. Wah, ada Indo. Indo mana dah? Indo. Wah. Indo apa? Hah? Indo orang luar negeri. Brebes. Oh, Brebes. Papua Brebes. Brebes. Bapak gua Jember. Bapak Jember. Sampean sendiri? Gua Jorok. Mak Brebes, bapak Jember, dianya Jorok. Lalu kakek saya Maroko. Oh, luar negeri juga dah. Maroko di mana aja Maroko? Saya Maroko. Oh, Maroko kakek. Kalau nenek Mangiri. Lah, sampean sendiri? Manggere. Salah. Kalau India hidupnya maju-maju. Salah juga. Saya mancung orang Indonesia. Orang India, iya. Kalau lihat pohon. Kalau orang India dia nyanyi, iya. Kalau orang Indonesia dia kencing. Itu saja bedanya. Enggak apa saya. Apa gitu sih? Toilet gua jauh. Menjorok sudah. Teman-teman sekarang kencing. Oh, si Ucok. Iya. Si Ucok dari Medan ke Jakarta. Iya. Turun di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Dia nggak tahu dia buang air kecil aja. Kencing. Mas Satpol PP. Mas, kencingnya biar jauh lah. Si Ucok marah. Dia bilang gimana? Kurang jauh gimana? Saya dari Medan ke Jakarta berkencing. Dari Medan ke Jakarta cuma apa yang nggak pakai celana? Orang apa yang nggak pakai celana? Orang gila. Bapak sampean pakai celana? Ayo. Apanya? Bapak. Ya? Bapaknya orang nggak pakai celana? Bapak gue bukannya gila, kurang normal. Emang begitu dari kecil. Orang apa yang gak pernah pakai celana? Iya. Orang mandi. Oh salah, iya mandi pakai celana. Orang salah. Hari bapak itu kehujanan masih basah kuyup pakai baju. Orang apa? Orang beranak. Orang gak pakai celana itu orang lagi beranak. Pengen tahu siapa yang beranak pakai celana? Gak nyangkut lagi. Yang pada ngaraga